Laksa Kedah, Asam Laksa, Laksa Johor dan Laksa Sarawak antara hidangan popular untuk dinikmati. Pempengaruh dunia masakan yang dikenali sebagai Cik Mil akan berkongsi menu istimewa iaitu Laksa Singapura. Bahan-bahan yang diperlukan untuk resepi ini adalah bawang putih, bawang merah, cili kering, udang kering, daun kesum, kek ikan, timun, tauge, santan, mi laksa dan udang. Okey, mula-mula kita panaskan minyak. Kita masukkan sahaja bahan yang telah dikisar. Bawang putih, bawang merah, udang kering dan juga cili kering. Kita tumiskan bahan yang telah dikisar ini sampai dia pecah minyak. Kita tambah air sedikit. Sedikit sahaja dulu supaya dia pecah minyak. Selepas pecah minyak, kita masukkan air. Cik Mel menggunakan 1 liter air, tetapi ikut cita rasa anda. Kalau anda rasa macam nak pekat sikit kuah dia, anda letak sikit air. Kalau tak, lebihkan sikit air dia. Seterusnya, kita masukkan santan. Sukatan santan ini 1 mangkuk setengah. Kita gaul-gaulkan santan ni, kena kacau lah supaya dia tak berketul kan. Okey, selepas kita masukkan santan, pastikan kita kacau sentiasalah supaya santan tu tak berketul. Laksa Singapura ni memang jarang didapati di luar. Jadi kalau kita nak makan, memang kita kena buat sendiri. Apabila kuah kita sudah mendidih, kita masukkan garam serta gula secukup rasa. Okey, sekarang ni kita masukkan fish cake. Gabungan kuah laksa bersama kek ikan dan udang kering ternyata kaya dengan aroma, juga rasa berlemak daripada santan. Bahan seterusnya, kita masukkan udang basah. Tak payah masak lama-lama pun, masak sekejap sahaja pun dah sudah mencukupi. Masukkan daun kesum, 1 mangkuk. Kemudian kita kacau. Daun kesum ni, Cik Mel gunting halus-haluslah. Baru masukkan ke dalam kuah. Sedikit berbeza dengan laksa Pening yang ramuannya memerlukan bunga kantan. Tetapi laksa Singapura tidak perlu. Kita hanya menggunakan daun kesum sahaja. Kuah laksa kita telah pun siap dimasak. Kemudian masa untuk kita plating. Kita ambil laksa yang telah pun direbus. Masukkan ke dalam mangkuk. Okey, lepas tu kita masukkan sahaja kuah yang telah kita buat tadi. Okey, kita akan makan bersama timun dan juga tauge. Okey, mudahkan untuk membuat laksa Singapura. Seterusnya, Cik Mel ingin kongsikan resepi untuk membuat bubur liar. Sebelum tu, Cik Mel tunjukkan bahan-bahan untuk membuat bubur liar. Bahan-bahan yang diperlukan untuk resepi ini pula adalah tepung pulut, daun pandan, gula melaka, air kapur dan santan. Cik Mel akan tunjukkan cara untuk memasak bubur liar. Okey, mula-mula kita masukkan air, kita buat kuah dia dulu. Selepas itu kita masukkan 2 ketul gula merah dan juga 1 ikat daun pandan. Memandangkan Cik Mel berasal daripada Temeloh dan juga Pekan Pahang, panggil bubur ni sebagai bubur lio. Kalau di Perak ada juga yang panggil sebagai bubur anak lebah dan juga ada juga yang panggil sebagai bubur cendol. Bubur lia ni biasanya memang kita tak dapat di luar. Kalau kita nak makan memang kita kena buat sendiri dan biasanya dihidangkan sewaktu majlis cukur jambul. Untuk adunan doh dia, kita masukkan 1 mangkuk tepung pulut dan juga 4 sudu air kapur. Kita letakkan air sedikit demi sedikit sebab doh ni tak terlalu lembik dan juga tak terlalu keras lah. Okay, kita kena pandai-pandai adjust. Gaulkan bahan-bahan ini sehingga dia menjadi doh. Apabila gula merah kita dah cair, kita just masukkan sahaja 1 mangkuk santan. Masukkan gula halus dan juga sedikit garam. Kita kacau, kita gaul sebati kuah dia. Kita tunggu dia sampailah dia mendidih, baru kita tuangkan dia punya adunan doh. Apabila kuah kita telah mendidih, kita ambil sahaja adunan doh yang telah kita buat tadi. Kita tekan dia, biar dia nampak jatuh-jatuh macam tu. Bila air tu dah mendidih, baru kita masukkan. Kita ulang proses yang sama untuk doh yang lain. Okey, kita gaul rata bubur liar kita. Dah siaplah. Okay.
cuba tengok. Senang je kan nak buat bubur liar? Boleh terus dihidangkan kepada tetamu sebagai pencuci mulut. Setelah siap, bolehlah dihidangkan di dalam mangkuk dan sedia untuk dinikmati. Mudahkan untuk membuat laksa Singapura dan juga bubur liar ini? Para penonton boleh mencuba resepi ini untuk dimakan bersama keluarga tercinta. Selamat mencuba! Dua resepi mudah ini sememangnya mempunyai gabungan rasa yang cukup sempurna sebagai sajian seisi keluarga.